Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri nikmat Allah malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya baru pulang dari Selangor, terus ke Pahang, terus ke Melaka, Pahang, Terengganu, balik ke Kuala Lumpur. Selama dalam perjalanan itu orang Malaysia itu bertanya, "Ustaz dari mana?" Kata saya, "Dari Riau." "Oh, Bintan ya." Dah, habis itu jumpa lagi satu lagi. "Ustaz dari mana?" "Dari Riau," kata saya. "Oh, Bintan Dai Lingga ya." Dalam hati saya tak tahu mereka Pekanbaru. Jadi kalau bahasa kampung kami ini ada something wrong. Ada sesuatu. Apa ini? Setelah ditengok-tengok cerita sejarah, rupanya kerajaan Melayu di antara yang paling tua, diangkat dia menjadi raja namanya Ashar Arya pada tahun 1100. 1100 dia sudah jadi raja, yaitu tepatnya 1000 tahun yang lalu. Itulah dia kerajaan Bintan. Datanglah orang dari Portugis namanya Diego Lopes. Lopes, bukan Lupis. Lopes. Datang Diego Lopes mau menjajah Melaka. Lalu kemudian terjadilah perang di Melaka. Orang Bugis, orang Makassar, orang Melayu berperang melawan kafir dari Nun Portugis yang ingin merampas tanah Melayu. Akhirnya dalam peperangan itu kalah kita. Inilah orang Melayu ini bilang kalah golak pula. Kalah. Kalahlah Sultan Melayu tadi namanya Sultan Mahmud Shah. Kemana dia lari dari Malaka? Lari dia ke Bintan. Ke Bintan dia lari. Ke sini dia lari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikejar oleh Portugis, diratakan mereka semuanya. Bintan ini hancur berkeping 500 tahun yang lalu. Jadi patutlah mereka bertanya, sedangkan Pekanbaru datang belakangan. Pekan yang baru, karena ada pekan yang lama, didirikan oleh Sultan Kerajaan Siak. Siak itu baru ada 1700. Orang Bintan mau ngasih tahu Abdul Somad itu tak ada apa-apanya. Kalau kami kerjai aja sikit mikrofon ni mati dia. Sampai mana tadi? Ada namanya Pekan Tua, Pekan Lama. Lalu kemudian Sultan Siak pun menelusuri Sungai Siak.
Nampaknya ada satu daerah, dibuatnyalah pekan tempat berniaga, dibangunlah masjid pada tahun 1762. Itulah dia masjid yang ada di sekarang, namanya Senapelan Pekan Baru. Belakangan, oleh sebab itu saya ini sedang menelusuri sejarah-sejarah Melayu, supaya anak cucu kita tahu bahwa kita punya peradaban yang tua, bukan 100-200 tahun. Bintan, Melayu, Islam, 1000 tahun yang lalu. Jadi jangan nanti anak cucu kita tak tahu sejarah, datang orang bertanya, kau dari mana? Dari monyet. Pergilah saya kemarin umrah, pulang dari umrah singgah ke Istanbul. Sampai di Istanbul melihat Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Umas Utsmani tahun 1400 sekian. Bintan 1100. Turki Utsmani 1400. Mana yang lebih tua? Semua orang Bintan mengaku Bintan lebih tua. Mana yang lebih hebat? Kau pula hebat, awak kalah. Masalah kalah menang itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berbuat. Yang penting berbuat. Allah tak pernah tanya, berapa tahun kau berkuasa? Sehebat apa? Tapi yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat? Saya takut pula suara kuat-kuat ni. Lagu kumat dia balik. Masyaallah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang Bintan ni harus bangga dengan jati dirinya. Jangan malu mengaku orang Bintan. Betul? Ditanya, kau dari mana? Dari Batam. Apa Batam? Latam tu datang belakangan. Bintan ni. Saya nanti kalau ditanya orang, di mana Ustaz ceramah? Bintan. Betul? Besok baru ke Batam. Bintan. Halakamruun, siapa orang yang celaka? Orang yang celaka adalah yang tidak tahu siapa dirinya, dari mana dia datang, dia sedang berada di mana. Ini Ustaz cerita Melayu-Melayu, bagaimana dengan kami yang bukan orang Melayu? Kami orang Batak, kami orang Mandailing, kami orang Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari manapun kau datang, dari pulau manapun kau berasal, kalau kau sudah berada di sini, maka engkau adalah orang Bintan. Orang Bintan. Dulu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang sudah berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Sedangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri masyarakat Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Melayu adalah Islam. Betul? Pakai baju Melayu, pakai keris, pakai pedang. Keris di kiri, pedang di kanan, dompet hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini. Kita jaga harkat, martabat, marwah Melayu mesti kita jaga sampai hari kiamat. Betul? Akbar. Apa tanda orang Melayu? Tanda orang Melayu adalah menutup aurat. Ini saya ini kalau menurut orang Melayu ini tak sopan ini. Karena kalau orang Melayu kalau pakai celana di bawah, pakai baju di atas, mesti ditutup pakai kain songket. Kenapa Ustaz tak pakai kain songket? Tak dikasih panitia. Astagfirullahaladzim. Bukan, demi Allah, saya tak pandai saya basa-basi. Wallahi, tallahi, billahi, tak ada saya nyindir-nyindir tak. Kain songket yang di rumah tak terpakai-pakai lagi dah. Saya mohon maaf kepada
tokoh masyarakat Melayu, mungkin saya tak sopan, saya tadi tidak dari rumah, maka tak saya bawa songket. Saya pagi tadi ceramah di rumah Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar pagi tadi. Saya mau ngasih tahu aja bahwa saya ceramah ini bukan ece-ece. Tadi pagi rumah gubernur, sebelum itu di rumah menteri besar di Malaysia. Sangka orang kita kaleng-kaleng. Ah, sombong kali Ustaz nih ah. Oleh sebab itu maka kita jaga persatuan ini, kita jaga kesatuan ini, maka martabat harkat ini mesti dijaga terus. Siap menjaganya? Siap menjaga perdamaian keselamatan? Orang Melayu tak pernah melihat siapapun yang datang, dia sambut dengan selamat datang. Karena agama kita mengajarkan Islam artinya salam kedamaian. Musuh jangan dicari, tapi kalau jumpa jangan lari. Betul? Musuh tak boleh dicari, jumpa jangan lari. Orang Melayu pandai bersilat. Nah, macam-macam. Makanya orang Melayu kalau dia pakai songket, kalau dia belum nikah, itu songketnya di atas lutut. Kalau dia sudah nikah, songketnya di bawah lutut. Ingat, kalau dia belum nikah, songketnya di atas lutut. Anak muda, kalau dia macam-macam, mudah dia buka silat. Maka suami ibu tengok nanti. Tengok dia, abang kenapa gini bang? Dia sudah dibukakan satu-satu rahasianya tadi. Alhamdulillah, sejak 1000 tahun yang lalu, walaupun dibantai oleh Portugis, Portugal hancur, rata, kesultanan boleh hilang, tapi Islam tak pernah hilang dari bumi Bintan. Betul? Kira-kira 1000 tahun akan datang, yakin tak Bintan ini tetap masih ada Islam? Siapa menjamin? Siapa menjamin di Bintan masih tetap ada Islam 1000 tahun yang akan datang? Ada jaminan? Pucat. Dulu Islam pernah ada di Andalusia, 700 tahun berkuasa, masjidnya megah, cantik dan mewah, hebat. Tapi sekarang Islam tak ada lagi, azan pun tak ada. Andalusia, kalau saya sebut Andalusia banyak orang tak tahu apa itu Andalusia. Real Madrid, Barcelona, Spanyol guys, Spanyol. Tak ada lagi. Oleh sebab itu maka kita wariskan Islam ini kepada anak cucu kita. Dengan cara apa? Dengan ajak dia ke masjid maghrib mengaji. Kita ini akan mati pak, kita ini akan mati bu. Jangan takut pula ibu, saya bukan marah, suara jengkuat. Nanti saya suara ceramah lembut, ibu mengantuk pula. Ibu, kita akan mati. Kata ibu tu, ah, Ustaz tu pun cuma nak mati. Kita ni akan mati. Lalu yang akan meneruskan Islam ini nanti di masa akan datang siapa? Itulah anak kita yang membaca Quran Qori tadi. Itu orang Bintan. Ya, saya sangka pemain naturalisasi. Soalnya saya pernah memuji Qori. Inilah Qori kita, anak tanah bangsa kita, asli dari kampung kita. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, itu kami undang. Jadi takut saya terulang sekali lagi di Bintan. Rupanya memang betul asli anak Bintan. Asli, alhamdulillah. Abdul Somad, jangan banyak-banyak kali ceramah ke sana kemari Ustaz. Nanti Ustaz tiba-tiba sakit mendadak, kalau mati bagaimana? Saya tak takut sikit pun. Mati Abdul Somad, 1000 anak Bintan akan menggantikan Abdul Somad. Tepuk tangan, mana dia? Yang 1000 itu sudah masuk pondok pesantren. Dulu orang mengirim anak ke pondok pesantren jauh di Jawa Timur.
dari Batam naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya naik mobil ke Jombang, dari Jombang masuk ke Tebu Ireng. Sekarang cabang Tebu Ireng sudah ada di Bintan. Tebu Ireng pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cucu beliau baru saja meninggal, namanya Kiai Haji Salahuddin Wahid, anak Kiai Haji Wahid Hasyim, anak Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka tidak ada alasan orang Bintan tidak memasukkan anak ke pondok pesantren. Dulu kenapa tidak masukkan anak pesantren? Jauh. Anakku semata wayang, Pak Ustaz. Nanti kalau dia mati gimana? Sekarang tak ada alasan. Pesantrennya sudah ada. Ya Allah, sudah ku sampaikan di Bintan supaya memasukkan anak ke pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren. Awas. Awas kalau tak masukkan anak ke pesantren. Siap-siap dia jadi bencong. LGBT menular. Awas kalau tak masukkan anak ke pesantren. Siap-siap dia makan sup kelelawar. Awas kalau tak kau masukkan anak ke pesantren. Dibonceng di tepi pantai, ngebut sana, bonceng sini, masuk angin. Aku bukan nakut-nakuti. Siaplah, siapkanlah. Siap memasukkan anak ke pesantren. Masukkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Sudah ku sampaikan ya Allah. Saksikanlah wahai para malaikat, nanti di akhirat kalau ada anaknya tidak mengenal Allah, kalau ada anaknya mempersekutukan Allah, kalau ada anaknya tidak berbakti, tidak lagi salah Abdul Somad. Ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, "Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan?" "Sudah ya Allah." "Kenapa mereka tak masukkan anaknya?" "Tak tahu. Aku serahkan semuanya. Tak lagi salahku." Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika muncul berita berobat mahal, ada orang sakit. Masih konsen mendengar cerita saya? Ada orang sakit. Orang ini sakit. Jadi nafas orang sakit ini lagunya judulnya Setengah Nafasku Pergi. Jadi ditanyalah, "Pak, ada berita nih." "Apa beritanya?" "BPJS naik." Mati kontan. Mati kontan. Tapi orang Bintan tak berpengaruh. Apapun yang terjadi, karena di sini berobat gratis, tinggal tunjukkan KTP. Sehat. Anda mau berobat gratis, silakan. Sakit dulu. Mau sehat mana mungkin? Sakit dulu, setelah Anda mencret, datang ke Bintan. Tunjukkan KTP, rupanya bukan KTP Bintan. Tahankanlah. Beruntung tak jadi orang Bintan. Saya mau ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil. Begitu sampai di tempat pendaftaran, ditanya sama pendaftaran, "Mana surat kesehatan?" Waktu itu saya belum terkenal lagi. Tanya, "Mana surat sehat?" Wah, ragu dia, "Saya sehat. Ini ganteng ya, dibilangnya sakit." Astagfirullah, mau kualat itu kan jaga. "Mana surat sehat?" "Saya belum ngurus, Pak." "Pergi suruh surat sehat." Pergilah saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, datanglah perawat membawa balon yang tak ada dalam judul lagu Balonku Ada Lima. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu dan ungu. Balon hitam tak ada kan? Yang dibawanya balon hitam, dipicit-picitnya balon hitam. Hitam balon itu kan? Di puskesmas dipicit balon hitam.
Wah, bapak sehat katanya. Alhamdulillah. Lalu dibuatkanlah surat keterangan sehat dari puskesmas. Saya tariklah surat kesehatan itu, mau saya bawa mendaftar CPNS. Saya menarik, dia menarik. Saya menarik, dia menarik. Saya tengok muka dia, dia tengok muka saya. Saya heran, kenapa ditariknya? Kenapa tak dilepasnya? Bayar dulu. Lama saya berpikir, cemanalah negeri gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untuk yang zamrud katulistiwa. Sehat pun bayar, apalagi sakit. Sehat pun bayar, apalagi mampus. Tapi di Bintan, orang Bintan masya Allah, asal sakit, KTP selesai. Demam-demam ayam, demam-demam puyuh, masya Allah, tabarakallah. Patutlah orang Bintan ni tak ada yang sakit, sehat semua, betul? Saya pula dah nampaknya macam-macam mau sakit. Insya Allah, jamaah ni banyak mendoakan saya. Berapa puluh ribu tadi kata protokol? Hah? Berapa? 15 ribu. Oh mak, 15 ribu. Kamu tanggung ini. Cemanalah protokol tu ngitungnya. Insya Allah. Kita percaya aja. 15 ribu kata dia 15 ribu. Payahnya itu. Yang tak percaya hitung sendiri. Darah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini semua? Kalau bukan kebaikan-kebaikan. Saya sudah lama ceramah ini. Lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok, macam-macam pemandangan. Tapi baru inilah menengok tukang mandikan jenazah dipanggil ke atas dikasih gaji. Peduli orang. Biasanya yang dipanggil ke atas siapa? Berikut ini penyerahan sertifikat penghargaan PNS teladan. Baiklah PNS. Mendongaklah hidung PNS di naik. Hujan gerimis pula. Asyik. Tapi di Bintan, siapa yang dipanggil naik ke atas? Guru mengaji, Bilal Musalla, Ustazah, Mubaligah, yang mengajar anak kita. Alif dia T, alif di bawah, ya di depan. Udah dua T, an, alif dua di bawah, ya di depan. On, an, en, on. Imda tema, taya bawati. Ada di tempat lain, orang memperhatikan penggali kubur, memandikan jenazah. Tak ada. Oleh sebab itu, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Bintan tetap di baldatun thayyibatun wa rabbun. Luar biasa. Makanya Bintan ini tinggal kita jaga aja. Kesehatannya sudah terjaga, penggali kuburnya sudah terjaga, sudah siap semuanya. Jaga Bintan, jaga, jaga, jaga. Siap menjaga Bintan. Ini anak-anak muda ni nampak lampu pecah kan, nampak kaca bagus lempar pakai batu. Kenapa kau lempar? Kusangka tak ada kacanya. La ilaha illallah. Nampak bagus-bagus, ambil pilok coret-coret. Kenapa kau coret? Biar habis duit negara. Oh, kalau ada anak muda begini kalian tangkap campakkan ke laut. Siap pemuda-pemudi Bintan menjaga ketertiban dan keamanan Bintan, menjaga fasilitas-fasilitas, jaga. Marah kita sama bupati, marah kita sama wakil bupati, marah kita kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Jangan dilampiaskan kepada alat-alat, pada apa-apalah, sarana prasarana. Bukan salah dia, itu bukan punya bupati, itu bukan punya pemda, itu adalah punya punya kalian, saya bukan, punya kita bersama. Maka kita jaga itu, jangan sampai tak kita jaga.
Berapa penduduk Bintan ini sekarang? Berapa penduduk Pak Bupati? Penduduk Bintan 150 ribu orang. Itu kalau bersalaman. Bersalaman 150 ribu orang itu. Pak Ustaz diikat pakai tali. 150 ribu orang. Jadi pembangunan sarana prasarana, lampu-lampu jalan, hiasan-hiasan yang cantik itu milik 150 ribu orang Bintan. Kalau ada yang merusaknya, maka dia di akhirat mesti minta maaf kepada 150 ribu orang. Bukan tanggung itu, di mana kau mau cari 150 ribu orang di padang mahsyar? Di padang panjang aja payah jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Ini otak kita ini harus diluruskan. Lurus pikiran. Kenapa? Ini anak-anak muda ini kadang macam. Buat panah, buat ketapel, buat latihan. Latihan mana? Lampu jalan. Menjerit. Rupanya kepala orang. Daraki yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita jaga ini semua. Maghrib mengaji. Lanjutkan. Siap. Menghormati orang tua, alim ulama, guru-guru mengaji. Pemerintah sudah ngasih bantuan, tapi tak cukup. Mesti ada bantuan dari ibu. Ibu-ibu harus menyediakan. Pagi ibu masak nasi, ambil beras, sediakan satu canting. Canting namanya. Canting apa centong? Satu canting bawa. Ini untuk Priok saya. Ini untuk fakir miskin, anak yatim. PNS-PNS sudah diambil, ada kuasa, tapi bapak ibu belum. Buatkan satu plastik khusus, plastik anak yatim. Satu plastik khusus, plastik fakir miskin. Satu plastik khusus, masuk satu canting ke Priok Belanga kita, masuk satu canting ke anak yatim. Yang kekal abadi yang mana? Yang di Priok Belanga kita atau yang di anak yatim? Yang di Priok Belanga kita jadi apa? Jangan jawab. Tak lalu makan nanti. Satu canting masuk ke... Tak mungkin satu canting. Orang Bintan kalau masak berapa canting? Sekilo? Mak, kuat makan. Masya Allah, tabarakallah. Satu canting. Bapaknya, ibunya, anaknya. Satu canting, ma'akal tayang kau makan satu canting busuk, tapi yang kau masukkan satu canting untuk anak yatim. Satu canting satu hari, satu bulan, tergantung tanggal berapa. Kalau bulan Februari tanggal 28, tak kan mungkin 30. Dapat 30 canting, antarkan ke, yang memasukkan ke cantingnya ibu, yang mengantarnya. Jangan. Kalau bapak ngantar ke rumah anak yatim, tiba-tiba cantik emak anak yatim tuh. Menangis. Ibu yang memasukkannya, yang mengantarnya. Udah dua kali saya tanya, mereka setuju, teruskanlah pak. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira program yang baik-baik ini kita teruskan atau kita hentikan? Kita teruskan supaya kebaikan tetap kekal. Wah, besar drone-nya. Tadi kecil. Saya tengok makin lama makin besar. Hebat. Semua tangan lambaikan ke drone. Drone, hidupkan kamera. Jangan sampai kami melambai kau tertidur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Hidupkan HP yang ada senter. Yang tak ada senter bawa obor. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Dah matikan. Dah lama-lama ketiak basah. Awak tahan kawan pingsan. Masya Allah. Ibu, Bapak, kalau gelak, kalau ketawa jangan lepaskan. Beberapa jamaah mengadu ke saya, Ustaz kalau ceramah selu aja lah Pak Ustaz. Kenapa gitu? Lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Masya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9. Sekarang sudah jam 9.30. Rasanya baru macam 5 menit aja. Memang kalau ceramah di tempat orang yang baik-baik itu, Masya Allah, tabarakallah. So sweet lah pokoknya. Hidup kita ini macam tanaman, Bapak Ibu. Macam tanaman. Oh, asli. Macam saya soalnya pernah ngasih tahu, hidup kita seperti tanaman. Benih yang pecah, datang air hujan, lalu kemudian berdaun, bercabang, berbatang, dan akhirnya akan layu dan mati. Jamaahnya senyum. Saya heran kenapa dia senyum. Plastik lah. Tapi rupanya orang Bintan tak suka sama yang palsu-palsu. Dan mau yang asli. Asli, original. Kecuali air terjunnya. Nanti listrik padam. Setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah hidup. Bunga mekar, merah, harum semerbak, cantik, layu, kuning, mati. Sekarang Abdul Somad ini sedang mekar-mekarnya. Follower, viewer. Ditulis pula. Lama tadi saya mencari nama saya. Mana nama saya? Mana yang profesor, doktor? Disebutkan pula protokol yang sama-sama kita hormati yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Bapak profesor, doktor, ustaz. Mak, saya pegang telinga saya. Takut saya naik ke atas. Moga sampai masanya nanti layu. Sampai masanya nanti mati. Abdul Somad ini akan mati. Sedihkah Abdul Somad? Kau akan mati Abdul Somad. Jamaah berapa ribu tadi? 15 ribu jamaah. Satu pun tak ada yang mau masuk ke liang lahat. Begitu sampai berita Abdul Somad meninggal dunia, orang Bintan semuanya langsung buat streaming. Ustaz, kenapa kau begitu cepat pergi meninggalkan kami, Ustaz? Tapi untuk mau masuk ke dalam liang lahat, yang mau masuk ke liang lahat angkat tangan. Mau dia masuk diantarkannya, letakkannya, habis itu melompat dia ke atas, bye. Tetaplah kau sendiri di dalam liang kubur. Apa yang akan kau bawa? Kalau sempat kaki kau melangkah ke masjid solat berjamaah, itulah yang akan menolong. Kalau sempat tangan kau mengusap menyapu kepala anak yatim, itulah yang akan menolong. Kalau sempat dengan jabatan kekuasaanmu kau tolong fakir miskin orang susah, itulah yang akan menolong. Ibu-ibu, kami bukan ada pejabat, kami bukan ustaz. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Ibu jaga anak ibu, jangan sampai dibonceng anak geng, jangan sampai dibonceng anak fang yang lubang telinganya sebesar lubang hidung, rambutnya pirang macam sumbu kompor, kaki 2 inci. Dia sudah sempat jatuh cinta. Ibu nasihati setengah mati, janganlah kau nikah sama itu nak. Aku tak mau kau mati, Gusul Khotimah. Cinta mama, ketika cinta memilih. Tuih.
Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari perbuatan aniaya, perbuatan zalim, perbuatan zina, perbuatan LGBT, perbuatan HIV/AIDS. Ini adalah tempat transit. Datang dari Singapura, transitnya di Bintan. Datang dari sana, transitnya di Bintan. Satu sisi, ekonominya maju, banyak orang transaksi bisnis. Tapi ada sisi lain, sisi negatif. Kalau tidak diperkuat dengan pengajian, iman, Islam, sholat berjamaah, maghrib mengaji, hancur negeri kita ini. Yang menghancurkan kita bukan tsunami. Tsunami belum tentu datang. Tsunami bergelombang belum tentu datang. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa dia? Kehancuran moral. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita ini. Saya yakin dan percaya anak-anak yang hadir malam ini, mereka ini yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau 20-30 tahun akan datang. Ini yang datang-datang malam ini anak-anak. Ini yang perempuan-perempuan bagi hidup anak-anak kecil ini, ini menjadi ketua tim penggerak PKK. PKK itu artinya perempuan yang berkarir untuk kebaikan umat. Itu asli PKK, bukan perempuan kurang kerja. Insya Allah ada anak-anak yang hadir malam ini jadi polisi. Insya Allah akan ada yang jadi tentara. Insya Allah akan ada yang jadi kepala dinas, kepala, ada kepala dan tak ada kepala. Maksudnya tak ada jabatan. Kalau dia ada jabatan, dipakainya jabatannya itu untuk menolong Allah. Amin. Intansurullah, kalau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Orang yang punya jabatan itu sama seperti undangan, dia punya sendok. Orang yang punya jabatan itu sama kalau kita pergi undangan, dia punya sendok. Terserah dia mau ngasih siapa. Nah, disendokkannya udang, senyum. Disendokkannya kepiting, mantap. Pas giliran kita lewat, sendokannya sambal. Kunyahlah. Dia yang punya sendok kan. Pakailah sendok itu pak, untuk menolong anak yatim, untuk menolong fakir miskin. Mumpung sendok masih di tangan. Jangan sendok udah pergi baru bertanya, Ustaz Soman, apa yang bisa kita lakukan? Sendok mana? Dulu waktu sendok di tangan, lu kemana aja bro? Ustaz tuh gaya, orang kampung kembali ke Jakarta. Kenapa kayak lu gue? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sendok kepada orang yang tahu makanan, kepada siapa makanan itu diberikan. Betul? Sudah tahu orang ini, dikasih juga lagi kepiting. Bapak makan kepiting, aku kolesterol. Makan dua suap kumat. Sabar ya, Pak. Dua Jumat lagi gul nih, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan. Tidak bisa kita pertahankan karena malaikat maut mengintai kita. Aina ma takunu, di manapun kau berada, yudrikumul maut, mati akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyada, walaupun kau berada di dalam kota yang kokoh, yang kuat, kau pasti akan mati juga. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu, dia buat kota kayu besar, dipakunya, masuk dia ke dalam. Ditanya orang, kenapa kau ke dalam? Biar malaikat maut tak bisa masuk. Kalau ada yang mau ngetes, cobalah, masuk ke kulkas. Buat di luar, malaikat maut dilarang masuk. Insya Allah, buka, mati. Jadi es batu. Tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan diri dengan amal soleh. Insya Allah yang hadir malam ini semuanya sudah soleh-soleh nih, baik-baik. Kenapa ceramah tidak dibuat di masjid? Tiga alasan. Yang pertama, karena masjid tidak muat. Dua, suara mikrofon menggema, tak jelas ke telinga. Balik dari pengajian apa kau entah tahu apa itu. Itu maka dibuat tanah lapang. Alasan yang ketiga, ada orang yang takut masuk masjid. Takut dia masuk masjid. Banyak orang takut masuk masjid.
Kok kenapa tak pernah ke masjid? Aku takut. Aku tengok kawanku kemarin dua kali ke masjid mati. Nah kali buatlah pengajian di tanah lapang. Sudah paham? Jangan nanti jadi fitnah. Apa itu Ustaz Somad itu? Pengajian kok di tanah lapang? Kenapa tak di masjid? Kalau di masjid ramai biasa, di musola ramai biasa, di tanah lapang ramai. Amazing. Baru luar biasa, betul? Saya kan dah bolak-balik datang ke Bintan nih. Di masjid dah berapa kali kita di masjid? Ah, dibuat ni sekarang. Biasanya nun di sana. Hari ini, ini pertama kali saya di sini. Apa namanya? Uban. Hah? Saya mau ngetes saja. Ingat tak orang ini nama kampung? Tanjung Uban. Oleh sebab itu maka jangan mencabut tuh. Tak boleh mencabut uban. Kalau kita berkaca ditengok cermin ada uban, biarkan. Kenapa? Uban itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadisnya sahih. Jadi Pak Ustaz, makin banyak uban makin banyak cahaya. Iyalah. Kalau 3 lay 5 watt. Jadi saya ini orangnya tak mudah saya percaya. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah, jangan cabut uban, karena uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lama saya berpikir, apa pula hubungan uban sama cahaya? Rupanya setelah saya tengok syarah hadisnya, oh, ketika kita tengok wajah kita di cermin, nampak uban, sadar diri sudah tua bahwa kita akan mati. Kalau sadar diri sudah tua, mati dekat liang lahat, maka rajin beribadah. Dah, ini banyak sekarang tengok muka cabut 2 bulan gundul. Paling Ustaz Somad ada uban, lihat tengok sendirilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, uban saya biarkan aja. Uban sudah tua juga, saya tengok sekarang ini bukan cuma kepala beruban, bulu hidung pun beruban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, boleh saya cat rambut saya ini Pak Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu tidak mau mencelup rambutnya. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, celup rambut kamu. Maka diceluplah rambut dengan daun inai. Orang Melayu menyebutnya inai, orang Jawa menyebutnya daun pacar. Giling di Makkah tidak ada lagi pakai giling, sudah jadi tepung, dikasih air, malam pas mau tidur disikatkan, disisirkan ke rambut, setelah itu diikat pakai kain putih, besok dibuka, wow, warnanya menyala. Boleh pakai warna hitam Pak Ustaz? Kata Nabi, jannibus sawad, jangan celup uban pakai warna hitam. Kenapa tak boleh? Ris, tipu. Karena kalau pakai warna tipu. Ada atuk-atuk umur 70. Mau minang anak gadis umur 17. Dipakailah hitam. Gigi palsu. 2 bulan ni engkalnya putih. Ujung hitam. Kalau tipu tak boleh. Tapi kalau tak ada unsur tipu, boh. Boleh, sebelum nikah tu kasih tahu, Adinda, aku ni sebaya sama atuk kau, kami sama tu sekolah dulu. Kata Adinda tadi, tak apa-apalah bang, karena atukku dah meninggal kemarin, kau pun 2 hari ini lewat ini. Aku bukan mau sama kau, sama harta kau aja, kata dia. Kalau udah terjadi mau dia, maka cat hitam tak apa-apa. Karena pada zaman Nabi pernah terjadi perang. Ketika perang itu pasukan yang tua-tua, pasukan yang sudah tua yang beruban, dicat mereka rambut mereka pakai hitam. Nabi tak marah. Yang mau perang silakan. Maka musuh-musuh melihat, tentara Muhammad SAW itu ternyata anak-anak muda semua. Rupanya tua-tua. Bagi bapak-bapak, pejabat, itu perlu pak. Bapak-bapak, pimpinan, direktur perusahaan, perlu pak buat hitam. Kenapa? Kalau bapak buat putih tengoknya, ketua kita rabun tuh dah. Nampaknya kita tuh. Tapi kalau bapak buat hitam, tengoknya, semangat dia.
Tapi yang penting bukan fisik, yang penting bukan rambut, yang penting bukan wajah, yang penting adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal ini rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Alhamdulillah semuanya hari ini jantungnya baik semua. Yang segumpal itu apa? Segumpal ya, sebesar ini dari dalam. Nah, itu jantung. Coba pegang, berdegup tak? Masih berdegup? Mati hidup. Kalau ada yang tak berdegup, kasih tahu. Dan kapan siap dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati, tak senang dengan orang lain dapat nikmat. Cemburu melihat orang yang dapat rahmat, bapaknya mau marah, orang lain mobil baru, demam. Orang lain mobil baru, kumat darah tinggi. Itu mobil siapa? Mobil aku. Apa? Lunas apa cash? Kredit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kredit. Untung kau bilang kredit. Berapa bulan lagi? Bulan depan lunas. Oh, mati. Senang saja menengok nikmat orang. Jumpa saya dengan Pak Bupati, saya ikut senang. Yang Bupati beliau, tapi saya ikut fasilitas Bupati. Bupati naik mobil, saya naik mobil. Tak kan mungkin Bupati naik mobil, saya jalan kaki. Datang Pak Wakil Bupati, jumpa Pak Dandim, jumpa Pak Kapolres, duduk dengan Pak Kapolres, ambil foto, simpan fotonya. Nanti kalau ada razia, tunjukkan. Hidup ini jangan buat susah-susah, betul? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu dapat saya di baju kaos. Itu tulisan anak-anak muda tulis ini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Dipakainya sedang sholat. Dibaca sama orang di belakang. Illallah. Maka pakailah baju putih. Sembayang pakai baju putih. Baju hitam bagus, polos. Yang bertulis-tulisan. Saudara yang dimuliakan. Nampaknya simpel sederhana, tapi luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Mau dibuat kuat, dia putus-putus. Dibuat pelan, jamaah sudah mengantuk. Nanti saya nyanyi pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya beban kita makin hari makin ringan atau makin berat? Tergantung kita menjalani hidup. Mungkin saya dia putus-putus ini karena saya dekat sini. Yang pertama kali nanti ditanya malaikat kalau kita mati, apakah ada malaikat nanya, kau dulu sempat jadi kepala dinas apa kepala kantor apa kepala badan? Kau dulu sempat PNS golongan apa? 2A, 3B, 3C, apa 4D? Ada ditanya malaikat itu? Yang ditanya malaikat adalah marabbuka. Makanya kalau kita tidur malam, jangan lupa kita berwudu dulu. Paksa-paksakan mau tidur, wudu dulu. Paksa-paksakan mau tidur, sholat witir dulu. Nanti malam tinggal tahajud, tak usah witir lah. Witir lagi. Witir cukup sekali saja. Saya witirnya nanti malam Pak Ustaz. Tapi kalau saya pribadi sebelum tidur malam tu witir dulu. Witir. Habis witir baru kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Matikan lampu, tidur. Tiba-tiba pas terbuka, marabbuka. Bayangkan. Kita tidak takut karena kita sedang berwudu. Ditolong malaikat. Ditolong malaikat. Kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi apa tidak? Bisa saja. Yang mengatakan tidak mungkin terjadi, siapa yang mengatakan tak mungkin terjadi? Ah, tengoklah nanti. Saya bukan nakut-nakuti, tengok aja. Saudaraku, tapi jangan pula nanti ibu tes. Ibu tes tengah malam, ibu jagai bapak. Marah buka. Itu maksud saya. Takutnya kita bercanda malaikat serius. Baru tahu.
nyampulah di apal-apal itu. Ini apal marabbuka Allah, manabiyuka Muhammad SAW, makitabuka Quran. Itu bukan dihafal. Ini bukan tes CPNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini hanya bisa dijawab dengan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Bertasbih amal soleh, bertahmid amal soleh, bertakbir amal soleh. Amal yang paling ringan adalah zikir, zikir, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillillah bi ahlil bad riya Allah. Ibu yang sedang mengandung, bagus banyak-banyak selawat. Saya pagi tadi terbang dari kota paling jauh di dunia, namanya Ujung Pandang. Paling jauh di dunia kan? Ujung Pandang. Naik pesawat lah saya. Wow. Naik pesawat. Apa namanya kelas yang hebat tuh? Hah? Bisnis. Wah, kelas bisnis. Saya naikkanlah kaki sebelah. Datanglah yang nanya-nanya itu. Bapak mau makan apa? Gitu. Mau makan nasi pakai ikan apa ayam? Pakai ayam. Mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh batang apa teh bunga? Manis apa kelat? Manis. Dua bungkus gulanya atau satu? Dalam hati saya cepat aja lah. Satu jam setengah, tiga jam, satu jam setengah sampai Jakarta, transit Jakarta, naik lagi, terbang pula lagi, sampailah ke kemana tadi? Batam. Sampailah ke Batam. Saya sangka saya lah orang yang paling capek hari ini. Begitu sampai di Bintan, pas sedang makan tadi, saya tengok. Rupanya saya di hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibu ini. Sedang hamil tua mengurus acara ini. Jadi ternyata motivasi hidup kita ini bukan dari motivator semangat, semangat, bukan. Tapi melihat sekeliling. Kalau ada laki-laki yang semangat, biasa. Tapi perempuan dalam keadaan hamil tetap semangat. Bangkit semangat saya. Tadi saya ibu judul ceramahnya mau cerita mati aja tadi. Jamaah sekalian, saya kebetulan malam ini capek kali. Jadi ya marilah kita siap-siap untuk mati. Tapi menengok ibu tadi bangkit semangat saya tadi. Takbir! Bangkit semangat. Jangan kita ini lesu letoy loyo lunglai. Bawaan mau mati. Nampak makan baru semangat. Ini. Tapi alhamdulillah orang Bintan ini semangat-semangat semua, betul? Rupanya kalau jamaah itu semangat, ustaz itu pun ikut jadi semangat. Makin, saya berapa kali pas saya mau ceramah itu lusuh. Sampai ustaz nanya, jamaah, panitia nanya, ustaz sehat? Perlu kami bawa ke puskesmas? Saya tahu berobat di sini gratis, tak usah tawar-tawarkan kali. Tapi maka kita mesti semangat. Apapun yang terjadi hidup ini mesti semangat. Betul? Stres, depresi, itu hanya bisikan setan.
Setan, as-syaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan fakir, kau kurang harta, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Setan selalu membisikkan faqra, kurang, kau kurang hebat, kurang mantap, kurang daging. Dibuatnya kita tak pede, kau ini kurang, kau kurang putih. Oh, akhirnya dimakanlah jus bengkoang. Tiga goni. Tengok putih, muka, leher hitam. Rupanya berpanu. Apa lain? Setan selalu membisikkan, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan, kau kurang, 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 kurang harta. Akhirnya orang korupsi, kurang cantik. Akhirnya operasi. Kresek. Dagu kresek, hidung kresek, pipi kresek. Dipegang kresek. Dagu naik, hidung naik, pipi naik. Apa namanya? Make up. Make artinya membuat, up naik. Make up membuat naik. Gara-gara apa itu? Setan. Kata setan, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek. Nampak muka, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek. Makanya waktu menengok muka di cermin itu, Allahumma kama hasan takhalqi fa hasin. Orang yang merubah-rubah muka, merubah wajah itu, sebenarnya dia saja yang merasa lebih cantik. Orang lain menengoknya biasa saja. Malah orang menengoknya takut pula. Saya kalau nengok orang-orang yang muka tak asli operasi itu takut saya. Macam boneka film hantu. Alis sampai ini nengoknya takut. Saya kalau nengok, sering kali nengok-nengok gitu, saya baca ayat kursi Allah setan. Setan punya kerja. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniannahum, aku buat mereka berhalusinasi, mereka berimajinasi. Setan berkata, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Wah, dia pun merasa cantik. Wah, dicukurlah bulu mata, habis. 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 Siapa yang mau menengok hantu, cukurlah bulu mata. Cukur, habisnya tengok cermin. Mana hantunya Pak Ustaz? Itulah hantu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau cantik bukan karena operasimu, kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Mbak, mbak ini kok cantik sih? Bekas wudu. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya sepele, tapi banyak orang sekarang sudah salah kaprah. Oleh sebab itu maka kita jaga ini baik-baik. Kalau tidak, na'uzubillah, serangan luar biasa dari TV, dari internet. Itu yang ditonton pagi, petang, siang dan malam. Lama-lama terikut-ikut, terbawa-bawa, akhirnya hanyut. Maka kalau ada pengajian-pengajian, datang. Siapapun yang isi pengajian, datang. Wirid Yasin, datang. Tahlilan, datang. Pengajian, datang. Kau datang tahlilan, nantilah malam ketujuh ada bubur kacang hijau. Datang aja. Ada makan, tak ada makan, datang. Karena inti dari tahlil itu kita mau mendengar nasihat kematian. Ini kalau udah datang ke tahlil, semua kan bukan main. Afdhul dzikri faqlam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Begitu ditengok mi, la ilaha. Tahu mi, lo tak datang tadi. Ini udah tak betul niat. Innamal amalu binniat. Datang. Janji setiap ada pengajian datang. Insya Allah. Insya Allah itu dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah. Tak ada satu pun
temen yang bilang Allah gitu lah. Parah juga. Masya Allah tabarakallah. Saya mohon maaf menengok ke sana ini tak bisa karena lampu ini terang betul silau. Rupanya anak-anak kita berdiri di atas pagar rupanya. Masalahnya pagar itu tajam. Kalau sempat jatuh kena bola lampu. Mudah-mudahan semuanya selamat insya Allah. Itu yang naik-naik di atas pagar itu walaupun tak nampak saya mukanya pasti anak-anak muda ya kan? Anak muda mau datang pengajian, mantap apa tak mantap? Mantap. Tadi dipakaikanlah saya jaket masuk ke kamar hotel tadi. Pemakaian jaket, tertulis jaket di belakang tertulis Biker Subuhan. Mantap, habis pakai foto dengan Pak Ubaji. Foto Biker Subuhan. Di tempat lain saya pernah juga kayak gitu. Setelah itu pas selesai, Ustaz buka lagi. Rupanya untuk foto aja. Tapi di Bintan, tak dimintanya lagi. Alhamdulillah, masih ada saya simpan. Kenapa tak usah pakai sekarang? Oh, tak ada motornya. Nanti lah pakai. Disangka orang saya naik motor ini baru sekarang aja. Setelah jadi Ustaz ini. Tengoklah foto waktu kuliah dulu. Saya dulu kuliah naik R.A.King. Umur 18 tahun. Pagi, kenal potnya disunat 2 kali. Udah saya lewat, keluar dosen-dosen. Ngamuk semua. Saya ini jadi orang ini karena mak saya garang. Kau mesti sekolah, kau mau jadi orang. Kalau boleh mak saya dulu main biar aja. Pergilah. Nah, mak aku mabuk. Ya mabuk lah, mabuk. Dah lama saya jadi hantu. Mak saya garang. Pokoknya kau mesti orang, kau mesti sholat, kau mesti belajar. Luar biasa pendidikan orang tua. Makanya ibu-ibu, kalau masih ada ibu yang garang, masih ada ibu yang cerewet, bersyukurlah, berarti anak-anaknya insya Allah akan jadi orang. Tapi kalau udah ibu itu diam. Mak aku pacaran ya. Iyalah. Mak aku bawa ini ya. Alamat kapal akan tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika saya pun pagi naik motor lah di Panam ini ceritanya. Dulu waktu masih kuliah umur 18 tahun ingin datanglah mahasiswi. Saya serba salah, mau berhenti takut berdosa, mau tak berhenti nanti disangka sombong. Alah sombong kali, baru naik R.A.King, matilah kau. Paksalah saya bonceng dia. Itulah seumur hidup saya sekali bonceng perempuan. Saya bonceng, saya gas laju-laju 120. Sampai saya tengok, udah tak bertudung lagi. Lepas. Nah, ke mana terbang? Lepas tudungnya. Besok saya lewat. Enggak lagi. Kawan saya sekarang udah jadi bini orang dah. Saudara yang dimuliakan, artinya anak-anak muda kalian berkawan sama komunitas yang baik, Pak. Baik, yang berkawan sama hantu. Ini berkawan sama sundel bolong. Paling tidak kau jadi suster ngesot lah. Insya Allah, tabarakallah. Ustaz kenapa ceramah di Bintan ini lepas aja? Saya ke Bintan ini rasa balik kampung aja. Tidak rasa sedang ceramah. Rasa balik ke kampung, cerita dengan makcik, cerita dengan pakcik, cerita dengan abang. Cerita. Kalau ceramah kita di kampung orang mana pula lagi? Segan lah ada bupati, ada wakil, pasti kita serius kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita jaga ini pak, kita jaga ini ibu. Siap bapak ibu menjaga Bintan ini? Siap menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Wariskan ke anak-anak kita
anak-anak muda, kalian latihan azan, karena itu nanti akan kalian bisikkan ke anak kalian, ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dulu saya mengazankan anak saya, tapi tidak kuat kali. Kuat itu nangislah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Anak itu tidur aja. Saya yang menangis. Oh ma, tak sanggup gue terus. Tapi terus sampai terakhir. Terus saya tahan-tahan sedikit air mata saya. Takut saya perawat itu nanti datang dihapusnya pula. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kenapa Ustaz menangis saat mengazankan anak? Saat kau lahir ke atas dunia ini, nak, aku yang mengazankan engkau, aku yang membisikkan ke telinga engkau kalimat yang kubisikkan la ilaha illallah. Saat aku mati nanti, aku tidak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Kami ayah tak pernah kami minta kau buatkan kami rumah yang besar. Untuk apa? Kami akan mati. Orang yang punya rumah-rumah besar yang megah, yang mewah, yang tangganya banyak itu waktu masih muda, udah tua, oh lutut. Banyak orang-orang tua setelah tua dibelinya rumah kecil tinggal satu kamar. Loh, rumah bapak dulu yang besar mana? Tak telap lagi tinggal Pak Ustaz, ngepelnya aja tengah dua hari baru selesai. Tinggal semuanya. Kami tidak pernah ingin kau belikan kami gelang, rantai, subang, anting, tak guna. Yang kami inginkan cuma satu, nak. Yang kami inginkan saat kami nanti terbaring di rumah sakit, kaulah yang membisikkan ke telinga kami saat sakaratul maut, malaikat maut datang mencabut nyawa. Kaulah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Sampaikan itu ke anak-anak bapak ibu. Sampaikan itu. Kalau bapak ibu tak sanggup menyampaikannya, rekam ini. Kita ulang sekali lagi ya. Mana tahu tadi kameranya belum menyala. Nah, ada rekamannya. Tonton aja nanti di Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu nanti yang dia membisikkan. Saya sampaikan itu. Nanti kalau aku mati, kau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kami belum punya anak, Pak Ustaz. Ibu membisikkan ke bapak. Siap ibu membisikkan? Siap. Siap mereka, Pak. Tinggal lagi bapak, siap tak? Tapi sakitnya sakit keras. Sudah mau sakratul maut. Jangan demam-demam puyuh ibu bisik kan. Besok pagi, bang, bang, abang tak kerja, bang? Enggak, aku agak sakit sikit. La ilaha illallah. Hari ini ibu ketawa, hari ini bapak tersenyum. Tapi nanti di jalan ibu mulai berpikir, kata Ustaz itu tadi aku yang membisikkan. Jangan-jangan abang itu pula duluan. Jangan pernah takut cerita mati. Ini banyak bapak-bapak ini takut cerita mati. Ibu juga tak suka cerita mati. Dek, kalau abang nanti mati gimana? Jangan cerita mati, jangan. Kenapa takut cerita mati? Satu hari mesti kita ingat mati. Kalau mau selamat daripada tabrakan, rem mesti dijaga. Apa remnya? Ingat mati. Ingat mati. Tapi saya tak ingin mentang-mentang cerita mati malam ini, besok pegawai Kabupaten Bintan semuanya tak semangat kerja. Rapat kepala dinas bersama Bapak Bupati, Bapak Sekda. Gimana program Bintan tahun 2020? Terserahlah Pak. Terserah Bapak Bupati lah. Bukan itu maksud saya.
Kita ini ingat mati, ini bukan kita mau mati, ingat mati supaya bawa bakal banyak-banyak untuk lapangkan kubur kita dengan apa? Sedekah banyak-banyak. Ini rumah dibuat besar-besar, ruang tamu sebesar lapangan bola voli. Untuk apa? Biasa-biasa aja. Yang perlu diperluas adalah dengan banyak sedekah, sedekah, sedekah. Cari anak yatim. Tadi sudah secara simbolis. Besok pagi, hari apa besok? Rabu. Besok pagi cari, ada panti asuhan di Bintan? Ada. Besok pagi cari panti asuhan, bawakan nasi bungkus, makan siang. Siap. Insyaallah iya, insyaallah tidak. Bawa besok nasi bungkus, pergi ke rumah anak yatim, kasih anak yatim susu. Dirasakan. Pak, berapa anak yatim sini? Ada 100. Keluarkan. Berapa? Dua aja, ini dua bungkus. Ibu dua bungkus, abang dua bungkus, adik dua bungkus. Datang kita 50 orang. Cukup kan? Cukup. Tak cukup, yang kita makan, tengok aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad enaklah. Dari tadi ceramah ngomong di atas, kami yang duduk di bawah ini Pak Ustaz. Kalian pikir enak di atas. Tak tahu kalian, karpet ini basah. Nah hujan tadi. Bersyukur pada Allah, dikasih Allah malam ini cuaca baik, bisa kita berjumpa, betul? Bayangkan kalau hujan datang tadi. Saya yakin dan percaya jamaah ini tetap bertahan, tetap bertahan, cuman besok flu semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah lewat 60 menit rupanya. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 15. 75 menit sudah kita bersama. Padahal saya biasanya di mana-mana ceramah 60, bisa pula di Bintan 75 menit. Disihir orang Bintan saya. Dipukaunya saya. Sampai lupa saya nengok jam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan orang Bintan ini pakai pelet. Bacanya dari bawah, gimana supaya Ustaz itu lupa biar dia ngomong panjang lebar. Kakang til ngobosi mulut tusong kang gitu kunci-kunci. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita ini sedang di mana ini? Lapangan apa ini? Hah? Lapangan. Ini permanen. Mantap. Di beberapa tempat untuk membuat pentas itulah banyak habis duit negara. Buat pentas cantik dari triplek. Seminggu limbus angin tumbang. Buat lagi. Kalau buat pentas macam ini sampai hari kiamat tak tumbang, insyaallah. Betul. Bunga-bunga pinjamlah punya masyarakat, insyaallah. Karpet pinjam punya Pemda, insyaallah. Lampu, pasang lampu terang. Guna lampu terang ini untuk apa? Supaya kameranya bagus, nampak Ustaz itu putih. Ini ceramah kita dibuatlah lampu 5 watt. Ditonton orang, wah hitam Ustaz keren. Bintan ini, rasanya Bintan ini tak ada kurangnya lagi. Kalau mau dicari-cari kekurangan Bintan ini, capek kita mencari kekurangan. Makanannya, jangan ditanya, gonggong. Biasa. Anda ingin makan gonggong, datang ke Bintan. Sebelum tanggal kehabisan berikut ini. Anda takut corona? Jangan. Karena di Bintan bebas corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau mau cari corona, baru datang ke Bintan. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Maka tidak ada yang bisa memudaratkan kita kalau sudah ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, ku sebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di langit maupun di bumi. Dunia ini kan cuma dua, langit, bumi. Selesai. Apa takut? Mau pergi ke hutan? Itu juga. Jangan lagi, hai datuk penjaga hutan, ini ku bawa rokok daun. Kata penjaga hutan, itu hantu dulu bro. Hantu sekarang pakai sabu tau. Mau masuk ke hutan, baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Mau masuk ke laut begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. La haula wala quwata illa billah. Apa ditakutkan?
terjadi juga. Qadarullah, sudah takdir dari Allah. Apa ditakutkan? Ini banyak orang ini takut. Abang tak ke laut? Takut. Abang tak hutan? Takut. Jadi bang kemana? Sini aja. Mati lah kau bang. Jangan tak. Jangan takut. Anak-anak gadis, jangan takut. Anak-anak lajang, jangan takut. Anak lajang banyak takut. Sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Laut dekat kan? Jangan masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini, maka insyaallah Allah akan mencabut rasa cemas, rasa ngeri, rasa takut dari dalam hati. Kalau kita sehat, pakai untuk ibadah. Kalau kita lancar ngomong, pakai untuk mengajak orang buat baik. Kalau harta kita banyak, pakai untuk menolong anak yatim, fakir miskin. Siap menggunakan semuanya untuk amal soleh menolong agama Allah? Insyaallah. Di akhir majlis, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan majlis kita ini menjadi majlis yang barokah, insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuq bintan imaman adilah. Berikanlah bintan pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bintan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Bintan, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas bumi Bintan, ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh di tengah lautan, dekatkan ke Bintan, ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yasirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, maka dekatkan, mudahkan ke Bintan, ya Allah. Allahumma dirfa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bintan dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya mencari makan untuk kami, menyekolahkan kami, tak dapat kami balas. Ampunkan silap salah ayah kami, ya Allah. Wali ummahatina, emak kami yang melahirkan kami 9 bulan 10 hari mengandung, lemah di atas lemah, meneteskan keringat, penuh air mata, bersimbah darah, nyawa taruhannya. Hari ini dia sudah hanya dalam pusara, lapangkan kuburnya, ya Allah. La taj'al quburahumna hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak kami godaan begitu hebat, banyak dosa dan maksiat. Selamatkan anak-anak kami dari riba, selamatkan anak-anak kami dari zina, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan jabatan yang kau titipkan di tangan mereka nanti, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap engkau, ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak bupati, bapak wakil bupati, bapak sekda, bapak kepala dinas, kepala kantor, bapak hakim, bapak jaksa,
Bapak Dandim, Bapak Kapolres, mereka adalah hamba-hambamu. Jadikan hati mereka tunduk untuk menolong agamamu, ya Allah. Jaga mereka dari perbuatan yang keji dan mungkar, ya Allah. Kuatkan iman Islam mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berkasih sayang kerana Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Ambil sampah-sampah. Jangan biarkan kotor. Tunjukkan Islam agama yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.